Seorang penyanyi wanita ditahan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan malam tadi kerana memelihara seekor anak beruang di kondominiumnya di Ibu Negara. Ia susulan anak beruang tersebut diselamatkan pihak perhilitan semalam di kondominium wanita itu. Menurut Ketua Pengarah Perhilitan, Dato' Abdul Kadir Abu Hashim, pihaknya menerima maklumat daripada jiran penyanyi wanita itu berhubung penemuan beruang tersebut. Serbuan dilakukan di sebuah kondominium di Desa Pandan dan perhilitan menemui seekor anak beruang yang disimpan di dalam sangkar di kondominium itu. Siasatan awal mendapati penyanyi itu tidak memiliki dokumen sah daripada perhilitan bagi memelihara hidupan liar itu. Beruang itu kini dibawa ke Ibu Pejabat Perhilitan dan siasatan sedang dilakukan untuk mengesan pihak yang bertanggungjawab membekalkan beruang itu kepada penyanyi wanita tersebut. Semalam video menunjukkan kepala anak beruang itu cuba keluar dari tingkap kondominium kediaman wanita itu tular di media sosial. Kes disiasat mengikut Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716.